YouTube channel LBK Erawati. Kali ini aku bersama dia, Arcelino. Kali ini GAC nggak komplit guys, karena Gauri ada acara ya. Betul jadi banget. Jadi kita berdua tok, dan kita mau vaksin. Mau vaksin? Iya dong. Oh, cahreok kok. Tapi ya, kan kita cahreok ya. Jadi kita vaksinnya beda vaksin dari yang lain. Beda? Ya. Apa tuh yang bikin beda? Kita pakai topeng buto nanti. Coba. Wah, kita nanti coba gimana lihat reaksi teman-teman yang apa yang baru vaksin di sana. Terus lihat gimana keseruannya. Semoga asik kayaknya ya. Betul banget. Dan kita harus juga walaupun gitu tetap harus pakai masker. Jangan lupa juga buat teman-teman yang belum vaksin, ayo lekas vaksin. Jangan takut masker. Ikuti vaksinisasi. Jangan COVID. Takut vaksin. Iya. Ikuti. Jangan takut vaksin. Ikut vaksin. Untuk menjadi masyarakat Indonesia yang baik. Langsung aja. Oke guys, sekarang kita udah mau kesana tapi agak deg-degan karena tempatnya cukup rame ya. Yang jelas kita harus pakai masker walaupun kita pakai buta. Jangan lupa persyaratannya biasanya fotokopi KTP ya. Fotokopi KTP, jangan lupa. Kita langsung saja mulai. Buto Biantoro vaksin. Welcome back to channel YouTube LBK Erawati. Kali ini hari kedua kita. Kenapa hari kedua? Karena kemarin kita nggak kebagian vaksin. Tuh susah ya ternyata cari vaksin. Susah. Makanya buat kalian yang punya jatah vaksin harus langsung datang ya. Jangan ditunda-tunda. Nanti nggak kebagian kamu ulang-ulang lagi nanti. Betul. Oke guys, mungkin gitu dulu. Ini hari kedua. Lanjut. Kita. Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube LBK Erawati. Lah, ini dia. Orang yang akan divaksin adalah dia dulu aja ya guys ya. Aku terakhir aja. Ini udah cengingisan ini aslinya tuh dia tidak kuasa guys. Tidak kuat mental saya. Mana diantaranya? Nah, itu dia. Kita kembali lagi, kita mau ke sana buat vaksin. Ayo, Kak. Jangan kelamaan. Aku tahu kamu cuma ngeles kelamaan itu. Ayo, cah reok. Nek anak pang kan pangok. Nek cah reok kan? Reok. Reok kok, cah reok kok wedi. Reok kok wedi. Eh, cok, mau bumi. Iya. Oke guys, sekarang kita mau masuk dulu. Halo, Buto Biantoro. Halo. Sekarang kita mau vaksin dulu. Oh ya, itu apa itu? Misi form. Oh, misi form. Misi form nanti formulir, nanti kita dipanggil ke sana. Oh iya. Sebenarnya bisa dilihat. Oh iya, lihatin dulu. Tuh, itu lagi vaksin. Kita nanti vaksin di sana, guys. Yang ini ya? Mana? Yang ini kita. Iya. Ini punya aku. Iya, itu punya kamu, ini punya aku. Coba ditulis dulu. Emang kelihatan? Emang kelihatan? Kelihatan. Weh. Nggak boleh, jaraknya 30 cm. Itu baca model apa itu? Lagi mau tanya nih. Oh, Buto Biantoro besok-besok pakai kacamata ya, biar nggak minus. Minus itu, itu minus matanya. Kok ini sepi ya guys ya, karena kita ini tadi kebetulan pas rame-rame, terus kita manggil di nomor akhir. Ini nggak apa-apa, nggak banyak orang, jadi rada ora izin ya? Ora izin, paling pak dokter, bidan. Yowes, yuk ditulis dulu. Kita ketemu lagi, kita lihat reaksinya Biantoro kalau kena suntik. Oke. Kena vaksin. Oh iya, suntik vaksin. Kita lihat nanti. Berubah jadi apa? Oh, berubah jadi apa? Oke, langsung aja, cus! Oke. Sekarang kita udah ngisi form. Iya. Kita udah mulai. Sekarang kita mau suntik. Mau suntik ya? Mau suntik. Oh ya. Ada Bu Bidan. Bu Bidan ini dicopot enggak Bu Bidan? Apanya? Ini apa topengnya? Ya kayak aku borak. Kelihatan. Kayak ya. Lah bajumu? Iya. Aku mau nyopot ini. Nah, dicopot dulu, copot dulu. Guys, sekarang kita mau suntik vaksin dulu sama Bu Bidannya. Ya, udah copot jaket ya sekarang ya, aman ya. Oke. Okay. Ini mau dipakai itu topeng ya? Iya.
buta. Tetap buta ya Mas. Waduh. Waduh. Rea kok takut di mana ini? Cilik. Buta kok disuntik. Ya. Udah Lukas, do. Gimana rasanya? Enggak kerasa, enggak cuma takut. Nah, berarti enggak boleh takut ya pemirsa yang ada di YouTube FPK Rawati ya. Vaksin itu perlu. Lagi khususnya untuk teman-teman yang di Boyolali. Terima kasih dulu sama Bu Bidang. Ya, sama-sama, sukses, selamat. Waktunya bahas ini. Ini nanti metuk ya, kartu vaksinnya masih sementara. Kartu resminya nanti ke di Kelurahan Banaran itu enggak apa-apa. Kalau enggak download sendiri di Peduli Lindungi. Ya. Tanggal vaksinasi kedua 19 November 2021. Ya. Nah, Biantoro nanti vaksin lagi ya yang kedua ya. Enggak ya. Boleh takut loh. 19 November. Terus sekarang nunggu 15 menit dulu di observasi di luar ya. Mas Marcelino. Iya. Oke, kita tadi sudah suntik, sudah kartu vaksin sementara ya. Sekarang kita observasi dulu 15 menit di luar. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube LBK Rawati. Oke. Wah, kaget. Ini LBK, Butok Biantoro sudah suntik vaksin. Sudah alhamdulillah anti corona. Tinggal vaksin yang kedua. Besok pada tanggal selanjutnya kita mungkin mau bikin lagi vaksin keduanya di vlog juga. Nah, ini sekarang kita ada di ruang observasi. Jadi kita habis suntik, dilakukan observasi dulu. Biar nunggu 15 menit ya. Ada gejala enggak? Panas apa, dingin atau gitu. Apa? Nanti kalau misalnya ada gejala seperti itu, nanti ditindak lanjut sama ibu-ibu yang ada di dalam. Tapi tadi vaksinnya rasanya gimana? Kalau aku sih enggak kerasa apa-apa. Kalau kamu? Kalau aku emang awalnya takut ya, karena gimana jarum sebenarnya sakit ini. Macus. Tapi lebih sakit ini apa sakit jatuh cinta? Jatuh cinta nggak sakit. Terus? Yang sakit? Patah cinta. Oh, patah cinta. Tahu nggak olahraga yang itu tuh sakit? Apa itu? Falling in love with people we can have. Woi, aku bahasa Jawa ya kayak gini. Oke guys, jadi ini drone spasi cukup tapi yang penting kita harus tetap pakai masker ya sama jaga jarak. Ini di dalamnya juga pakai masker kok guys. Mana-mana di dalamnya. Ya. Jadi pakai masker juga. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah suntik vaksin untuk yang vaksin pertama. Nanti besok kita juga vaksin, harus vaksin yang kedua. Buat teman-teman semua yang di lingkungannya melakukan vaksinisasi ya, untuk segera melakukan vaksinisasi agar kita selesai pandemik dan kita bisa kembali ke kondisi sedia kala, di mana kita bisa nanti HIHO ya, kita bisa pentas bersama. Semoga pandemi ini cepat selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.